Nati yang bekerja sebagai petugas kebersihan menyapu jalanan di Sumatera setiap hari pukul 8 pagi dan 4 sore. Dengan moto hidup, hidup jangan malas dan malu. Wanita parubaya ini digaji per bulan sebesar Rp1.300.000 untuk per bulannya, sebelumnya digaji Rp600.000. Nenek Atik mengatakan, gaji pertama bekerja sebagai petugas kebersihan, yaitu menyapu jalan sebesar Rp600.000, sekarang gajinya mencapai Rp1.300.000. Gaji saya hanya 600 dulu, entah tahun berapa tak tahu lah. 600.000. Sekarang udah berapa gajinya, Bu? 1.3. 1.300.000 ya, Bu ya? Ya. Kalau di sini hidup sama siapa, Bu? Mandiri. Mandiri. Sendiri, tak ada saudara. Nenek Ati menambahkan, ia hidup sebatang kara di Kota Tanjung Pinang. Ia berharap agar suatu saat ia memiliki BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.